Pasar Tasik ya. Pasar Tasik itu ada di Tanah Abang tapi di emperan ya. Mereka jualnya pakai-pakai mobil seperti ini. Mobil lalu dia memajang. Nanti kita akan review ya. Tuh, mereka pakai mobil semua ya, guys. Ini sudah mau tutup karena sudah sore. Sekarang kita review yang sebelah sini. Isi ya. Tuh, bagus-bagus banget. Dia 100 ribuan. Kece-kece ya, guys. 100 ribuan ya. Tapi dia mewah bahannya ya. Ini bagus banget loh, dia bahan seruti, dia bawahnya berundak ya, panjang, hanya 100.000 ini ya, 100.000 semuanya bagus-bagus banget. Dia ininya di bordil. Ini kalau udah di blok A yang di dalam kemarin aku beli buat orang 170.000 ya guys. Jadi kalian bisa langsung order untuk luar kota minimal 2 ya. Nanti aku cantumkan nomor teleponnya di deskripsi video. Ini bagus banget ya ini. Ini sama A. Ini murah loh, ini toko paling murah yang ini. Dia 100.000. Ini berapa A? Yang putih? Ini 100 ribuan ya, paling tinggi 140. Aku sepil gambarnya aja ya, untuk harga nanti beda-beda, tanya ke ownernya. Ini dia di seperti lapangan ya, jadi bukan di tokonya. Ini bahan apa sih ya namanya? Apa bahan krengkel? Mungkin kalian paham, aku kurang paham bahan-bahan ya. Modelnya sederhana dia. Kalau ini dia seperti payet. Ini rompinya nyatu apa pisah? Oh ini pisah ya. Ini sama 140. Ini 140 ya. Oh, sudah. Minimal ordernya 2 ya kalau luar kota. Biasanya 110 sampai 120 ya. Ukurannya S sampai XL jumbo ya. Kalian bisa langsung order ke aku nanti atau ke ownernya ya. Ini dia brokatnya cantik banget ya. Bahannya seruti bawahnya, ada bagian bawahnya. Dia harganya beda-beda ya, ada yang 120, 150, 160 sampai 250.000 ya. Jadi kalian nanti tinggal tanya aja ke ownernya harganya berapa. Ini aku sepil gambar-gambarnya ya. Nanti kalian tinggal tanya gambarnya harganya berapa. Ini nama tokonya Pionaros ya. Ini di atas mobil ya guys. Nanti nomor telepon ada di deskripsi video ya. Ini sama ya Pak. Ini 150-an. Apa Pak? 190. Ini gambarnya ya guys. Jadi kalian nanti tanya langsung ke ownernya. Minimal 2 ya kalau online dan yang serius ya. Oh, cantik banget yang pink. Ini dia brokat ya atasnya, bahannya seruti.
Ini bahannya seruti semua ya. Berapaan ini, ya? 14 unit. Dia harga dari 110 sampai 150 ya paling tinggi. Udah murah sebenarnya. Tapi kalau beli online nggak bisa ya, minimal harus 2. Oh, ini namanya toko Ropiti ya. Ini sama ya. 140 ya. Oh, ini 125. Ini berapa teh? Ini semua paling rendah dari 120 sampai 150 ya harganya. Jadi beda-beda. Ini udah aku sepil gambarnya. Jadi kalau kalian mau pesan tinggal tunjuk gambarnya aja ke ownernya ya. Nanti harganya akan dikasih tahu. Ini sama ya. Nanti kalian tinggal tanya ke ownernya. Ini aku sepil gambar-gambarnya. Ini tokonya sama teh Moyono ya? Kenjo. Ini toko Kenjo ya. Nomor teleponnya ada di deskripsi video ya. Itu kalau mau beli banyak. Ini dia. Yang ini harganya dari 120 sampai 150 ribuan ya guys. Beda-beda model. Ini dia, ada yang jumbo, ada yang ukurannya sampai jumbo. Berapa ibu ini, Bu? Ini beda-beda. Yang merah? Semua. Yang di ujung juga. Oh iya. 180. Jadi sampai 180 harganya ya. Paling tinggi 180 ini, 200. Ya. 200, yang ini 180 paling tinggi. Mereka di mobil-mobil ya jualannya. Dan yang ini, yang sarinya 200, yang putih sama yang agak biru. Ukurannya berapa? Kamu apa saya mah? Ini nama tokonya toko Raihan ya. Dia pakai mobil-mobil ya guys. Hanifah Fashion ya nama tokonya. Ini nomor 165. Ini modelnya banyak. Ya bahannya apa teh? Bahan seruti almani. Seruti almani. Nanti kalau kalian mau pesan aku mintain nomor teleponnya sama ownernya ya. Kalian bisa langsung hubungi. Kalau grosir beda. 100 berapa? 160 kalau grosir ya. Ini setiap Senin sampai Sabtu aja ya. Apa-apa tetap di sini. Kemarin Cideng.